Halo teman-teman, selamat pagi. Saya akan memberikan tips cara menginstal Cubase 7. Nah, ini caranya simpel, gampang ya. Sekarang ikuti langkah-langkah saya berikut. Oke, sekarang kita mulai. Sekarang kita ke folder yang ada Cubase. Sekarang kita buka Cubase-nya. Dan setelah kita buka, pilih setup ya, setup, pilih setup. Setelah pilih setup, kasih yes, pilih yes. Setelah pilih, tunggu ini sedikit lama ya. Oke, prosesnya selesai. Sekarang kita kasih next lagi. Pilih yang di atas ya. Setelah pilih, kasih next lagi. Oke, sekarang saya akan pilih yang 62 bit karena saya punya laptop 62 bit. Oke, saya pilih langsung. Nah, sekarang kasih next. Setelah kasih next, pilih yang ini ya, update manager ya. Setelah update, kasih next langsung. Kasih next, setelah kasih next, install. Ini lama ya. Oke. Ini sedikit lama ya. Terus cantumkan itu dan install ya. Wow. Oke. Kita tunggu lagi.
Oke, sudah selesai ya prosesnya. Setelah itu kasih finish. Oke, proses finish kita buka ya. Oke, dia minta serial numbernya. Untuk kita kasih hilangkan serial numbernya, kita akan kopikan dia punya serialnya, dia punya padnya. Oke, tadi dia punya padnya di sini, ini creepnya. Oke, kita copy. Tadi saya 64 ya, copy. Setelah copy, kita klik kanan di Cubase. Setelah klik kanan, pilih yang open file election. Setelah itu kita pastikan di tempat tadi yang kita copy itu mana, mungkin belum copy. Copy ulang. Kalau copy ulang, kita pastikan di sini, pilih yang di atasnya. Oke, setelah pastikan, kita coba buka. Oke, serial numbernya sudah hilang. Nah, sekarang Cubase kita sudah jadi full. Nah, kita tinggal rekam